sahabatkompas.com. Kisah kampung miliarder di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur sempat viral di media sosial sekitar 1 tahun yang lalu. Sejumlah warganya kaya mendadak usai mendapatkan ganti untung karena lahan mereka dibeli untuk proyek pembangunan kilang minyak Pertamina. Saat itu, para warga berlomba-lomba membelanjakan uangnya dengan memborong mobil baru. Video pemborongan mobil itu sempat viral di media sosial pada awal Februari 2021. Dalam video itu, terekam beberapa unit mobil yang jumlahnya mencapai ratusan diangkut dengan truk diantar ke warga desa. Setahun berlalu, kabar kurang menggembirakan datang dari kampung miliarder tersebut. Hal itu diketahui saat unjuk rasa warga 6 desa di ring perusahaan patungan Pertamina dan Rosneft asal Rusia pada Senin 24 Januari 2022. 6 desa itu meliputi Desa Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumur Geneng, Beji, dan Kaliuntu, Kecamatan Jenuh. Warga bernama Musana mengaku menyesal telah menjual tanah dan rumahnya ke PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia setahun lalu. Pasalnya, kini ia tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Warga lainnya bernama Mugi pun mengatakan, ia dulu kerap dibujuk agar mau menjual lahan. Bahkan, termasuk tawaran pekerjaan untuk anaknya.